Pemirsa, sebagai pembuka berita dalam Selebrita Pagi kali ini, kami hadirkan berita bahagia dari pasangan Shireen Sungkar dan Teguh Wisnu. Pasangan kekasih ini semakin hari semakin terlihat mesra. Minggu siang kemarin, keduanya terlihat memanfaatkan waktu bersamanya di sebuah pusat perbelanjaan. Meski keduanya main dalam satu sinetron, namun kemesraan yang semakin terlihat jelas itu menimbulkan tanya. Benarkah Wisnu akan melamar Shireen pada 28 Januari, bertepatan hari jadinya Shireen? Enggak. Itu hari lahir Shireen, tanggal lahir Shireen. Dan ya, kebahagiaan buat Shireen yang tanggal 28. Tapi untuk melamar kayaknya enggak. Masih cepat, jadi jatuhnya cukup kecepatan gitu. Shireen dan Wisnu memang pasangan kekasih yang unik. Keduanya jadian di saat sama-sama merasakan putus cinta. Hebatnya, cinta mereka sudah mendapat restu keluarga besar mereka. Untuk itu, wajar jika ada yang bertanya rencana Shireen dan Wisnu mengukuhkan cinta mereka di pelaminan. Kalau ditanya mau ikutin jejak Kia sama Indonesia, ya pasti mau, cuma nggak secepat itu gitu. Dan yang harus juga perhatikan juga, bagi Shireen yang harus Shireen perhatikan juga, yang harus kita selesaikan juga gitu kan. Kalau misalnya gue kuliah belum selesai, Shireen belum selesai kuliah juga, masih cukup lama gitu. Shireen masih muda banget ya. Jadi gue gak keinginan dan gak bayangan untuk disitu gitu. Jika bukan tanggal 28 Januari 2011 ini, lantas kapankah Wisnu menunjukkan keseriusan cintanya pada Shireen Sungkar? Shireen kan masih muda, dia masih 19 tahun ini. Jadi saya mah nikmati masa muda dulu, masih bisa berkembang, masih bisa banyak yang dilakukan untuk kedepannya. Dan gue juga masih banyak hal-hal ataupun ide-ide yang belum gue explore. Jadi banyak hal yang belum kita kembangkan gitu. Jadi saya mah